Ya mas. Rp. juta bu, resep. Banget teh ambek kuwi, jeruk nipis kuwi kok. Eh, tuku. Karena mana nih macam ini? Bener banget. Restoran bu, bintang 7. Uyar. Ayo mas. Mas. Sama urap ya. Kesini lagi. Iya, kan corona libur. Lebaran juga libur. Corona kok. Sama apa ya? Panas ya. Sama oncom. Oncom. Isi nih, Kang Anang mau makan. Malam biasa ya, ini makan nasi warteg nih. Nih, nasi warteg segini 11.000. 11.000 ya segini. Ini sama urap, sama tongkol, tongkolnya, sama oncom. 11.000 loh, murah hari gini loh. 11.000 masih murah. Sama oncom, urap, sama tongkol, bukan kon. Tongkol. Tidak lupa ya, Kang Anang bawa ini kendi ajaib. Gak dimantra-mantrain nih. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Anang udah lama gak makan nasi warteg. Udah berbulan-bulan semenjak corona. Oke? Nih. Ini Kang Anang yang di sana. Lu jangan ngomong kayak gitu ya. Enggak suka nasi warteg, jorok, kumuh, murah, gak enak, udah jadi tai. Gak sia-sia kan yang dimakan. Ini togenya enak, kriuk-kriuk. Kayak kerupuk ya. Kak Anang suka banget sama toge mentah. Oncom. Nih. Tongkol lah. Bukan kon. Tongkol. Jadi kalau ini boleh jadi kita aduk-aduk ya guys. Ambil lagi togenya. Togenya bagus guys, buat hormon, buat kesehatan, biar subur kalau perempuan, biar cepat punya anak. Gila, gak rugi ya, 11.000 dapet seabreg.
bumbunya gila, urapnya enak banget. Sumpah demi Allah enak banget urapnya. Gila. Ngap. Gila. Alhamdulillah habis guys. Habiskan sayang mubazir yang dibuang. Alhamdulillah ya Allah, kenyang banget, asli begah, kenyang. Tutup, jangan lupa dibuang ya, buang sampah pada tempatnya. Oke gengs, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I love you.